Tadi lawan sudah resip yang baik, 1, 2, dan 3. War, 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 war. Biasa. Lakukan terima oleh Rio Asekin, 1, 2, dan 3. Asekin, 1, 2, dan 3. Asekin, 1, 2, dan 3. War, war, war. Biasa. War, war. Cek. Baik, kita kembali ke lapangan pertandingan yang dipertemukan antara tim Baraya Tanisari Rejal berhadapan dengan PRI Slawi. Kali ini bola diproses oleh PRI. Satu resip luar biasa kepada Baraya Tani, 1, 2, 3. Satu pareksi semels, namun sayang seribu sayang, Raja Dunia kembali pertama ke wing PRI Slawi. Jadi 2-0 saja. Kali ini ada siapa di sana? Ada Chris namanya. Satu detik jangsel dilakukan, 1, 2, dan 3. Kembali kesalahan dilakukan oleh Baraya Tanisari Rejal, kembali pertama menjadi 3-0. Terpaut 3 angka kali ini Baraya Tanisari Rejal. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh PRI Slawi. Angka tinggi lawan sudah resip yang oleh Rio Asrekin. Kali ini back-to-back Loren di sana, satu begetek sempurna, kembali pertama kali jadi 1-3 saja. 1-3 rupanya terpaut 2 angka. Kali ini Sari Rejal akan diisang set tersapa atau serangan lakukan sudah, satu risiko luar biasa, satu quick back kembali dilakukan oleh Pak. Kali pertama belum Baraya Tani menjadi 2-3 saja. 2-3 kali ini sang setter Baraya Tani menerima bola, konsentrasi penuh. Angkat tinggi lawan sudah, resip yang baik ditipu oleh PRI Slawi. 1-2 serangan dilawan Rio Asrigin. Sayang seribu sayang, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali pertama untuk PRI Slawi, jadi 4-2. Kali ini sang setter sampai atur serangan. Angkat tinggi lawan sudah, resip yang baik oleh Baraya Tani. 1 variasi kurang sempurna oleh Baraya Tanisari Rejal. Kembali pertama untuk tim PRI Slawi jadi 5-2 saja. 5-2 kali ini punggung 28. Sang setter sama pengatur serangan kepada PRI Slawi. Off the namanya, angkat tinggi floating shift dilakukan, resip yang baik oleh Baraya Tani. 1-2 dan 3. Masih bisa dikitkan oleh PRI Slawi. 1-2 dan 3. Siapa dia, Loren namanya? Satu spek luar biasa daripada Loren. Kembali pertama untuk Baraya Tani Sari Rejal jadi 3-5 saja. Terpaut 2 angka kali ini Rio Asrigin. Jamsung dilakukan, resip yang baik oleh PRI Slawi. Angka tinggi, satu spek manja paripurna. Kembali pertama untuk PRI Slawi menjadi 6-3 saja. 6-3 terpaut 3 angka kali ini PRI Slawi menang bola. Angka tinggi lawan sudah, resip 4-4, 1-2 dan ya. Satu quick spek luar biasa daripada Baraya Tani Sari Rejal, kembali pertama menjadi 4-6 saja. 4-6 set yang pertama kali ini Baraya Tani Sari Rejal. Punggung 6-6 angka tinggi lawan sudah, terima dapat oleh Rimpiro Peri Slawi. 1-2 serangan dilakukan, sosor-sosor oleh Baraya Tani. Kali ini 1-2 bangun serangan dan tir, set selamat oleh Baraya Tani. 1-2 dan 3. Satu spek cuek daripada Septi Wibowo kali ini bisa selamat oleh Peri. 1 bangun serangan dari Baraya Tani, 2 dan 3. Blocking yang kurang sempurna daripada PRI Slawi. Kembali pertama untuk Baraya Tani menjadi 5-6 saja. Balik ke Pung CC. Baik, Baraya Tani lakukan coba set, datang bola tinggi, oh ternyata dibiarkan saja. Poin bertambah untuk Baraya Tani, 6 sama. Rupa-rupanya keenaman ini Abdul strategi baik Baraya Tani ataupun juga dari PRI Slawi. Coba angkat tinggi semes kedua, tiga tinggi lagi ke belakang semes, ternyata masuk. Poin kembali 7-6 untuk Baraya Tani. Sementara 1 poin unggul untuk Baraya Tani. Lakukan set kembali atau serangan kembali, serangan kembali, ternyata semesannya meledos. PRI Slawi
saling menyusul boy 7 7 BRI Jamse. Wow, Jamse yang tidak sempurna sehingga menyentuh net, menjadi poin untuk Baraya tadi 8-7-8. Lakukan set, coba agak tinggi, BRI Selawi poin kawin lagi menjadi 8-8. Biasa smash keras diperagakan antara Baraya Tani dan juga BRI Selawi, selisih satu poin saja untuk Baraya Tani. Baraya Tani langsung coba smash keras, Bakar Petis tidak bisa dibobol sehingga poin kembali didapatkan untuk Baraya Tani. Baraya Tani bersiap untuk melakukan set. BRI 1 2 3, keluar poin lagi untuk Baraya Tani 11-8. Ditimang-timang, coba angka tinggi Baraya Tani 1 2 3. Oh, pelan saja, sedikit gerak mematikan, namun bisa untuk menambah poin 9-11. BRI Selawi lakukan set, atur skema 2. Terlihat ya Allah, sabar. BRI Selawi lakukan set kembali nomor 8, angka tinggi ke belakang smash, ternyata bolanya mengenai satu tangan dari BRI Selawi sehingga terjadi poin untuk Baraya Tani 12-10. 3-3, lakukan set, dibiarkan saja, ternyata poin gratis didapatkan untuk BRI Selawi 11-12. BRI Jamse tangguh serumah 1 2 3, dikembalikan ke belakang. Oh, sedikit gerak tipu, coba terus seringan, rally panjang, ternyata masuk untuk Baraya Tani 13-11. Nomor 4, coba bersiap untuk melakukan set, angka tinggi 1 2. Oh, wik 12-13. Bung Azam tim lanjut. Baik, kita kembali ke lapangan pertandingan. Terima kasih untuk Bung Jejen Mangku Rondo Limo. Bola dikeluasai sepuluh oleh tim Baraya Tani. Satu tadi Jamsel dilakukan, terima kembali oleh BRI 1 2 3. Sayang seribu sayang tidak, Raja Dinan kembali pertama untuk Baraya Tani Sari Rejal. Jadi 16-12, time out diminta oleh tim BRI Selawi. Diskor 6. Kali ini time out selesai sudah, kita kembali ke lapangan pertandingan. Kali ini punggung 77 Rio Asikin namanya. Satu dari calon sofi lakukan, 1 2 membangun serangan. Masih diselamat oleh Baraya Tani 1 2 dan 3. Diuntin saja pelan tapi pasti, yang ini setiwi. Oh, kembali pertama kembali Baraya Tani Sari Rejal menjadi 17-12. Terpaut 5 angka kali BRI Selawi. Satu dari Johnson kurang sempurna dilakukan oleh Rio Asrikin. Kembali pertama kembali BRI Selawi menjadi 13-17 saja. Kali ini BRI Selawi melakukan saat akan dilawan sudah resip yang baik 1 2 dan 3. Gagak di tangan Gudel, cemek sepenak si Mamani kedel. Masuk kembali bertarung di Baraya Tani Sari Rejal menjadi 18-13. Ini angkat tinggi, lawan sudah 1 2 kuih kelawan. Terjadi kesalahan di sana, kembali bertarung di Baraya Tani Sari Rejal menjadi 19-3.
11 terpaut 6 angka. Kali ini Beristawi angka tinggi, tunggu 6-6 Baretani 1-2 Beristawi. Bola angka kembali pertama untuk Beristawi jadi 14-19. Satu persatu angka kembali mengejar daripada PRI Slawi kali ini. Satu dari Jansol dilakukan, terima oleh Rio Asikin. 1-2 dan 3. Dibiarkan saja servis dari Ferry Selawi, poin bertambah untuk Baraya tadi Sari Reja. Pengaca kita berdua saja langsung angkat tinggi Ferry Selawi, datanya pelan ditinggikan, ternyata saling harus gigi selagi war gue balik lega. Kembali ke lapangan pertandingan, satu smash keluar lapangan pertandingan. Kembali pertama tuh di Baraya Tani Sari Reca menjadi 23-15. Kali ini angka tinggi lawan sudah resip yang paling tepat Ferry Selawi. Kali ini quick spike gila bukan untuk Ferry Selawi. Kembali pertama menjadi 16-23. 16-23 terpaut 7 angka kali ini Ferry Selawi. Ini menembak bola melihat siapa yang dijual, lakukan sudah satu resip luar biasa daripada para tani. Lutik satu oleh Rio Asri, kita bisa selamat oleh Ferry. 1-2 dan masih bisa selamat oleh Parayatan. Cemes saja oleh sang quicker Parayatan. Kembali pertama menjadi 24-16. Satu angka lagi untuk menyudahi di set yang pertama untuk Parayatan Sari Reja. Ini punggung 3-3 konsentrasi. Angka tinggi, satu chance dilakukan, 1-2 dan 3. Blok yang luar biasa daripada Baraya Tani Sari Reja sehingga menutup di set yang pertama dengan skor 25-16. Kita kembali ke Bu Jeje. Baik, pertandingan yang sudah disukai untuk set pertama. Kita dimanjakan lagi, kita bertuju di arena pertandingan set kedua ini untuk Baraya Tani sebelah timur, BRI penantang dari Selawi sebelah barat. Fluid dibunyikan, servis tinggi ke belakang, coba atur tempo serangan permainan ke belakang lagi, smash keras tidak terjangkau. Poin perdana didapatkan untuk Baraya Tani Sari Reja. Dua poin untuk Baraya Tani Sari Reja. Set yang kedua, selisih samse dilakukan. Angkat tinggi oleh Ferry, coba bola quick, namun cukup mudah saja poin didapat untuk Ferry Selawi. Skor sementara 1-2 Ferry Selawi. Lakukan set, datanya bola tinggi, smash, ternyata dimanjakan dengan smash-smash keras oleh rekan-rekan dari Baraya Tani Sari Reja. 3-1. Tiga bersiap untuk melakukan set. Angkat tinggi, coba bola kue. Salah penempatan bola. Poin didapatkan kembali untuk Baraya Tani. 4-1-4. Lakukan set. Atur skema permainan ke belakang. Namun sedikit untuk berhati-hati dilakukan water break untuk BRI dari Selawi. Buk Azam
water break ini sudah selesai. Kenaman ini bersiap bertanding kembali. Baraya Tani sudah 5 poin. Beri Selawi baru 1 poin. Smash! Blok yang masih cukup keras ke belakang. Angkat 1 tinggi lagi cempes. Namun masih bisa dikembalikan. Masih saling jual beli. Rally panjang. Oh, ternyata pindah ball 2-5. 2 untuk BRI Selawi, 5 Baraya Tani. 14 lakukan set. Angkat tinggi. Smash, ternyata itu bahasanya apa Mas Jam kalau smashnya pelan? Petampling. Oh, petampling. Ya. 6-2 Baraya Tani unggul sementara 4 poin dari rivalnya BRI Selawi, Baraya Jamsep. Namun tidak sampai di arena pertandingan lawan sehingga pertama poin untuk BRI Selawi. Jamsep dilakukan, dibiarkan bola keluar. 7-3 Bung Azam. Baik, terima kasih untuk Bung Jejen. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Keling 1-2 serangan oleh BRI Selawi. Satu tanding tipu dilakukan sehingga bertambah untuk BRI Selawi jadi 4-7 saja. 4-7 kali ini punggung 11 menemang bola. Kan lakukan servisnya, angka tinggi lakukan sudah. Terima kasih oleh Baraya Tani. Satu gudangnya, satu quick luar biasa dari tim Baraya Tani Sari Rijal sehingga bertambah menjadi 8-4 setengah botol. Ini angka tinggi Baraya Tani 8 sudah dibiarkan saja bola dengan 8 pertandingan. Poin gratis kembali didapatkan oleh tim BRI Selawi jadi 5-8. 5-8 kali ini BRI Selawi ini menemang bola. Konsentrasi penumpung 19. Angka tinggi lawan sudah resip yang oleh Rio Arsiki. 1-2 dan 3. Satu quick luar biasa daripada Baraya Tani Sari Reja kembali pertama menjadi 9-5. Terbaut 4 angka kali ini BRI Selawi dari tim Baraya Tani Sari Reja. Seperti bawa angka tinggi, terlalu lemah. Kali ini satu servis yang kurang sempurna. Kembali pertama BRI Selawi menjadi 6-9 saja. Angka tinggi dibiarkan keluar meninggal lapangan pertandingan. Kembali pertama untuk tim Baraya Tani Sari Reja menjadi 10-6. Terjadi pergantian permain daripada tim Baraya Tani sang setter Windy Har yang memasuk. Kembali satu teknik chance dilakukan. Sudah ditunggu oleh Raka Binagi di sana. Kembali pertambang untuk tim Baraya Tani Sari Reja menjadi 11-6 saja. Perbaik 5 angka kali ini. Satu teknik chance dilakukan oleh Baraya Tani. Satu risiko luar biasa ditopang oleh cewek sunsetter. Kembali pertama untuk tim BRI Selawi jadi 7-11. Dan ini punggung 4 sunsetter sama pengatur serangan. Mungkin menembak bola akan melakukan servisnya. Kembali konsentrasi penuh angka tinggi lawan sudah. Risip yang paling oleh setiap itu. 1-2 dan 3. Satu sebaik Lelore kali ini pertama untuk tim Baraya Tani Sari Reja menjadi 12-7. Ini Windy Ardianto sang setter Baraya Tani. 1-2 angka tinggi 2. Luar biasa. Satu spek ledos dipertunjukkan oleh tim BRI Selawi. Kembali pertambang menjadi 8-12. Kali ini punggung 14 angka tinggi lawan sudah risip yang baik oleh angka tinggi. Sudah ditunggu oleh punggung 11 di sana. Kembali pertambang tim BRI Selawi jadi 9-12. Rupanya satu persatu angka dikejar oleh BRI Selawi kali ini punggung 14 menit menemang bola. Konsentrasi keluarga tinggi lawan sudah. Risip yang oleh Baraya Tani 2 dan 3. Dibiarkan saja bola masuk 8 pertandingan dari BRI Selawi. Oleh pertama untuk tim Baraya Tani Sari Reja menjadi 13-14 saja. Kembali ke Bung Jeje. Baik, terus siap, sebes lagi. Angka tinggi, coba atur serangan Baraya Tani. Masih bisa diamankan oleh BRI Selawi. Coba lepaskan cukup rendah, tinggi ke belakang. Kejauh, ternyata bloknya cukup keras sehingga poin bertambah untuk BRI.
RI Selawi 10-13. Nomor 3 Jamse angkat tinggi Baraya tadi atur skema permainan cukup pelan namun bisa menghasilkan poin menjadi 14-10. Baraya tadi lakukan set ke belakang smash keras blok yang cukup kokoh masih bisa menghalau bola dari PRI Selawi 15-10 15 ke depan. Aduh, ternyata menyentuh Waterbury 10-16. Baraya tadi 16 PRI Selawi 10. Dan kami himbau untuk jajaran panitia terkait technical meeting pertandingan untuk segera merapat di sumber suara. Baik, terima kasih untuk jajan. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Kali ini bola dikuasai sepenuh oleh tim Baraya Tani angka 3 lawan Sudal. Angka 3 sang saya terperi. Satu second back. Blocking yang luar biasa daripada Baraya Tani. Sari Reja kembali pertama menjadi 18-10 saja. Terpaut 8 angka kali ini dari Slawi. Ini sang kuik daripada Baraya Tani angka 3 lawan Sudal. Dibiarkan saja. Walaupun meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali pertama untuk tim PRI Islam menjadi 11-18. Kali ini punggung 11. Oh, ini memang bola angka 38 sudah. Pada tembakan serangan satu keluarkannya. Balik blocking yang rapat sekali daripada PRI Islam. Kembali pertama menjadi 12-18. Terpaut 6 angka. Kali ini punggung 11. Ini menimang bola angka 38 sudah. Terima bola oleh situ. Bola satu keluarkan. Satu quick spec luar biasa daripada Baraya Tani Sari Reja. Kembali pertama menjadi 19-12 saja. Kami pemain daripada Baraya Tani angka tinggi lawan servisnya. 1-2 serangan dilakukan. Terjadi outball di sana. Kembali pertama untuk tim Baraya Tani Sari Reja menjadi 20-12 saja. Kami pemain Baraya Tani menimbang bolanya angka tinggi lawan sudah. Risi punggung 3-1-2 serangan dilakukan oleh PRI. Ditulis saja oleh Krisna namanya angka tinggi. Terjadi foul di sana. Menginjak garis 3 meter kembali pertama untuk tim PRI Selawi menjadi 13-20. Terbang tujuan yang kali punggung 19 menimbang bola. Angka tinggi lawan sudah risi yang oleh libero Baraya Tani 1-2. Quick spec yang kurang sempurna. Daripada tim Baraya Tani Sari Reja kembali pertama untuk tim PRI Selawi jadi 14-20 saja terpaut 6 angka. Ini punggung 19 masih menimbang bolanya angka tinggi lawan sudah. Satu risiko cocok saja oleh Krisna namanya kembali pertama menjadi PRI Selawi 15-20 saja terpaut 5 angka. Kali ini punggung 19 angka tinggi lawan sudah. Satu risiko luar biasa satu bola tumpuk tulis saja oleh Setia. Tidak bisa dikembalikan daripada PRI Selawi kembali pertama untuk Baraya Tani Sari Reja menjadi 2-1-15 saja. Ini angka tinggi satu servisnya 1-2 dan 3 bisa dikembalikan oleh Baraya Tani 1-2 dan 3. Dibiarkan saja kembali pertama untuk PRI Selawi menjadi 16-21 16-21 di set yang kedua. Ini punggung 7 Krisna namanya angka tinggi lawan sudah 1-2 serangan dilakukan. Jadi kembalikan oleh punggung 7 angka ke belakang 1-2-3. Dua blocking menghadang di sana namun bobo. Satu spek daripada Raka Pinagi namanya. Balik pertama angka untuk Baraya Tani Sari Reja 2-2-16. Satu tarik chance-off dilakukan 1-2 serangan dilakukan. Saya kembalikan kali ini satu spek luar biasa daripada PRI Selawi. Balik pertama menjadi 17-22. 17-22. Kali ini sang center sama atur serangan. Balik ini menemang bolanya angka tinggi lawan sudah. 1-2 serangan dilakukan. Back attack. Terlalu tinggi bolanya namun
Poin kembali didapat oleh tim Baraya Tani Sarwijaya. Kembali pertambahan menjadi 23-17. Terbentuk nama enggak kali ini Lidi Ardian namanya. Satu tanding cansual dilakukan lawan sudah. Di sini yang paling libero dari tani. Kali ini 1-2 serangan dilakukan Bung 11. Suspek luar biasa ini dapat kembalikan daripada Baraya Tani Sarwijaya. Kembali pertambahan menjadi PRI Selawi menjadi 18-20. Tiga kali ini punggung 14 menembang bolanya angkat tinggi lawan sudah dibiarkan saja. Pengamatan yang kurang sempurna daripada libero Baraya Tani Sarwijaya. Kembali pertama mungkin PRI Selawi jadi 19-23 saja. PRI Selawi melakukan servisnya 1-2 serangan. One on one terjadi di udara dimenangkan oleh tim PRI Selawi. Kembali pertama mungkin tim PRI Selawi menjadi 22-23 saja. Terbang tiga angka kali ini pemirsa. Angka tinggi lawan sudah 1-2 serangan lawan. Satu pergerakan yang kurang baik daripada PRI Selawi. Kembali pertama mungkin Baraya Tani Sarwijaya menjadi 24-20. Satu angka lagi didapatkan oleh Baraya Tani Sarwijaya. Kita lawan oleh Ram Kenangi 1-2 dan luar biasa. Satu spek tubuh dilakukan oleh tim PRI Selawi. Kembali pertama mungkin tim PRI Selawi menjadi 21-24. Dari punggung 3 melawan servisnya angka tinggi lawan sudah 1-2 serangan dilakukan. Dorong ke dalam 1-2 PRI Selawi. Angka tinggi itu bisa dilakukan oleh variantanya 1-2 dan 3. Flashing saja bisa kembali oleh PRI Selawi. Terjadi netting di sana. Perubahan yang menyudahi di pertandingan kali ini dimenangkan oleh Baraya Tani Sarwijaya di skor 25-21 saja. Selamat untuk tim Baraya Tani melaju ke babak selanjutnya. Kembali ke Bung JJ. Yang disuguhkan